terjadi 415 kejahatan mengalami kenaikan sebesar 20,6% dari tahun 2020 yang semula sebanyak 344 perkara, namun kenaikan tersebut diimbangkan dengan penyelesaian perkara yang meningkat menjadi sebanyak 403 perkara, yaitu 19%. Meningkat 25,4% dari penyelesaian perkara tahun lalu. Adapun lima kejahatan terbanyak antara lain penipuan, curang, curanmor, pencurian biasa, dan penganiayaan.